Hai, assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Guys, sekarang ni Gaban macam ni dengan Cemboy. Cemboy, Gaban. Gaban. Mama. Mama. Okey, sekarang ni Gaban dengan Mama nak pergi klinik serendah. Klinik apa? Klinik kesihatan. Tu orang kata apa, nak check Cem punya bird. Kalau ikutkan bird dia, tu yang operate dekat KPJ tu kata okey je, tak ada masalah. Tapi Gaban masih meragukan benda tu. Sebab apa? Sebab dia punya topi bebel tu, dia warna putih. Putih macam tak berdarah, tak ada apa. Jadi kalau macam kita pegang je, dia macam sensitif. Macam-macam ni dia rasa macam nilu, macam geli, gitulah kan. Jadi kita macam, ha? Sakit. Bukan sakit. Sakit je? Sakit. Tapi kita macam tak sakit masa dengan doktor. Tak apalah. Ni sajalah kan. Kita nak jumpa doktor dekat klinik kesihatan Serendah. Kita nak minta pendapat dia. Kalau kita tanya orang yang operate, dia kata tak ada apa je. Okey, normal. Jadi sekarang ni Gaban buat keputusan nak pergi jumpa doktor dekat klinik kesihatan Serendah. Nak tanya pendapat dia dan nak tengok apa dia kata tentang bird Cemboy. So apa-apa pun korang kena... Kan bird, kan? Angry bird. Angry bird, okey. Jom kita tengok keputusan Angry Bird Cemboy. So, biasalah kalau klinik kerajaan ni, tunggu dia agak berkicap sikit lah kan. Tak faham lah. Daftar baru kat sini? Masa baby lah. Boleh? Sekarang dah 7 tahun. Ni, jumpa doktor pun tak pernah. Tak pernah. Anak. Anak dengan main papa. Main game je kerja kau. Nak jumpa ke dia? Cem, panggil jap. Anak lelaki. Papa nak jumpa sikit tak? Boleh tak? Suami pernah. So guys, sekarang kita dah buat pendaftaran. Kita tengah tunggu angka giliran ataupun tunggu tiket. Tunggu ambil apa tiket? Number. Tengah tunggu number untuk dipanggil. So guys, sekarang ni kita tengah tunggu panggilan daripada doktor untuk check Cemboy dengan Gaban sekali. So Cemboy nak check dia punya angry bird lah. So Gaban nak check Gaban punya masalah resdung guys. Tadi kita nak tidur, tak bernafas. Mungkin kita punya resdung semakin menjadi-jadi. Kalau kita ambil kesempatan ikut Cemboy ni, kita check sekali resdung. Cem, angry bird. So kita bilik nombor 5. Okay guys, alhamdulillah dah selesai lah kita punya urusan dekat klinik Serendah tadi. So untuk keputusan bebek Cemboy, korang kena stay tune. Sebab sekarang ni hujan sangat lebat dan sangat bising. Cuaca kat sini memang tak cantik. So kita makan rojak dulu, kita sambung cerita dalam kereta ni. Stay tune guys. Okay guys, alhamdulillah dah selesai lah kita punya urusan dekat klinik kesihatan Serendah tadi. So apa kata doktor tadi, Cemboy ni kena transfer pergi ke ward kecemasan Hospital Selayang ataupun Sungai Buloh untuk dirawat semula lah. Kita kena check jumpa doktor pakar lah. Sebab kalau ikutkan kata doktor tadi, dia kena jumpa balik orang yang buat tu. Tapi kita dah jumpa lah. Orang yang buat tu kata memang daripada asal dia punya topi tu memang berwarna putih. Jadi Gaban dengan Mama saja nak bawa pergi jumpa doktor lain supaya kita dapatkan orang kata pelbagai pandangan lah. Sebab kita takut benda yang jadi serius kan. Kalau ikutkan, yalah kita kenal lah kan topi tu warna apa, asal usul dia. Tapi kalau ikutkan memang daripada asal Cemboy ni, dia memang buta. Punya angry bird ni memang buta. Dia punya topi tu dia salut dengan kulit. Terlampau lama pun boleh jadi juga infection kan. Doktor kata tadi takut terlampau lama dia buta. Sepatutnya kalau buta cepat-cepat pergi guys. Jangan tunggu dah besar dan baru sunat. Jangan kan? Bukan. Bukan juga. Dia takut terlampau lama dengan bakteria. Yelah. Maksudnya kalau budak buta kena jumpa baby lah. Yelah, kena buatnya cepat lah. Ataupun kena jaga dia lebih detail lah. Kena cuci. Mak bapak kena cuci kan, kan? Yelah, kena cuci lah. Sebab takut dia punya kuman tu budak-budak basuh tak bersih lah kan. Sebab dia punya topi tu tak boleh nak celik. Punya kulit tak boleh celik. Jadi kuman tu boleh lepak lah dalam tu. Jadi takut jadi apa, jadi serius kan. So macam itulah. Sebab itulah agama kita suruh sunat supaya dia lebih bersih. Jadi nanti kita appointment boleh ke terus pergi je? So insyaAllah lepas ni kita kena pergi Hospital Sungai Buloh ataupun Selayang untuk jumpa dengan doktor yang lebih pakar tentang ni. Doktor jumpa uro apa? Urologi. So apa-apa pun korang kena nantikan lah video selanjutnya nanti. InsyaAllah kalau kita pergi nanti kita akan kongsikan lah perkembangan Cemboy ni.
So sampai sini saja. So balik daripada klinik tadi sempat juga kita singgah dekat kedai pokok ceri untuk makan rojak. Tapi kat situ tak boleh nak buat konten sebab hujan lebat. Atap zinc memang bising. Tak boleh nak buat konten langsung. Hujan lebat. So sekarang ni kita dah undur balik. Asalnya sampai sini sajalah. Kita ambil kakak Yasmin balik sekolah petang. Lepas tu kita tengok keadaan semasa. Kalau belakang rumah boleh dijalankan aktiviti lagi, terus pergi belakang. Kita nak teruskan kita punya mini motocross track untuk anak-anak, Gaban dan rakan-rakan yang lain juga. So terima kasih kerana sedia. Assalamualaikum. Bye-bye. Jemboy kat belakang. Tidur, bateri handphone habis. Kalau bateri handphone tak habis, dia pun tak tidur. Thank you. Bye-bye. See you. Cem. Cem. Dah sampai. Guys, Cemboy tidur dengan minyak diesel guys. Minyak diesel mahal. Biasa Gaban beli satu tong ni RM50 je guys. Sekarang ni RM80 banyak ni. Biasa RM50 penuh sampai atas. Sabar je lah. Kenapa Cem? Kenapa? Ya, bang. Okey, terima kasih. Baik, baik, baik. Apa kejut je? Saya pergi marah. Apa? Oh, papa kejut. Terkejut eh, Cem. Okey, sorry, sorry. Lepas ni papa kejut. Cem. Macam tu. Alright. Cem marah kejut dia. Sampai dia terkejut, guys.